zombie apocalypse. Oke gang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game Racing Open World full modifikasi dan bisa mabar. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita review. Oke guys, di sini saya sudah masuk dalam gamenya ya guys ya, dan ini dia guys untuk tampilan main menunya ya guys ya, dan di sini ada salah satu mobil yang sudah saya modifikasi, dan bisa kalian lihat di sini ya guys untuk grafiknya guys benar-benar mantap jiwa menggelora ya guys ya. Di sini untuk kedetailan mobilnya itu benar-benar sudah ciamik banget ya guys ya di sini. Oke, btw di sini saya sudah pernah mereview game ini ya guys ya, tapi di sini saya mereviewnya kembali karena di sini itu ada updatean terbaru ya guys ya. Jadi ini yang saya mainkan itu versi terbaru dari game ini ya guys ya, mantap sekali guys. Oke, di sini kalian yang kepengen lihat apa saja yang terbaru di dalam game ini, kalian bisa lihat untuk release note-nya ya guys ya di sini. Nah, di sini yang terbaru itu ada Dynamic Cycle ya guys ya, atau di sini itu ada perubahan ya guys ya, atau harinya itu bisa berubah guys, dari siang, sore dan malam ya guys ya di sini. Pokoknya di sini untuk harinya itu berubah-rubah ya guys ya. Oke, dan di sini itu ada 10 mobil baru juga guys, dan di sini juga ada 30 body kit ya guys ya yang terbaru di sini. Kemudian ada race track ya guys ya, atau sirkuitnya ya guys ya di sini, untuk tracknya juga ada yang terbaru. Kemudian di sini ada become a club member, kemudian ada new road indicator ya guys ya. Kemudian di sini untuk gameplaynya itu sudah ada peningkatannya lagi ya guys ya di sini ya guys ya, untuk gameplaynya. Kemudian di sini ada better than ever guys. Oke, dan di sini yang saya mainkan itu yaitu versi 1.6.4 guys, pokoknya yang versi terbarunya ya guys ya. Oh ya, dan di sini yang saya mainkan itu versi MOD ya guys ya, dan di sini untuk versi MOD-nya itu bukan unlimited money, melainkan di sini itu free edge ya guys ya, dimana di sini kalian bisa mendapatkan koin tanpa menonton iklan ya guys ya. Dan contohnya di sini ya guys ya, di sini ada wage and earn ya guys ya, kalian akan mendapatkan koin 7.500 ya guys ya. Kalau tanpa versi MOD, kalian harus menonton iklan terlebih dahulu ya guys ya, karena ini yang saya mainkan itu versi MOD. Kalian tanpa menonton iklan, kalian sudah mendapatkan koinnya ya guys ya. Kita langsung coba saja di sini guys, kita klik. Nah, cuman kayak gini doang ya guys ya, tanpa menonton iklan kita sudah mendapatkan koinnya guys, mantap sekali ya guys ya di sini. Kemudian di sini juga ada chest yang bisa kalian spin ya guys ya, ada collect reward ya guys ya, kalian spin dan di sini kalian akan mendapatkan koin atau gold atau mobil ya guys ya di sini. Biar cepet kita skip aja langsung, dan di sini kita mendapatkan, aduh hampir aja guys kita mendapatkan mobil ya guys ya. Oke, kita mendapatkan duit 12.000 ya guys ya, nggak masalah di sini guys. Oke, kita coba yang ini guys, yang kedua kita spin lagi. Oke, kita dapat 6.000 lagi, dan yang terakhir di sini ada apa? Hat. Oke, kita dapat apa ini guys? Kunci mobil. Oke, kita dapat kunci mobil ya guys ya, dan di sini kalian bisa menspinnya kembali ya guys ya. Di sini ada yang 10 menit, ada yang 1 jam, dan ada yang 1 hari ya guys ya. Oke, kemudian di sini kita langsung menuju untuk settingannya terlebih dahulu ya guys ya. Ada apa saja di sini guys? Oke, untuk settingan di sini kontrol ya guys ya. Untuk kontrolnya kayak gini guys, ada 3 seperti biasa. Kalian bisa langsung setting-setting aja. Dan di sini untuk grafiknya itu sudah ada grafik yang ultra ya guys ya, mantap sekali di sini guys. Pokoknya di sini untuk grafik kalian sesuaikan dengan device kalian masing-masing ya guys ya di sini. Oke, dan di sini saya sudah pilih yang rata kanan semua ya guys ya, yang jelas di sini guys agar grafiknya itu benar-benar memanjakan mata kita guys. Oke, dan di sini itu untuk bahasanya ya guys ya, di sini udah lumayan banyak, cuman di sini belum ada bahasa Indonesia ya guys ya. Begitu pula di sini dengan sound, kalian bisa atur saja ya guys ya. Kemudian di sini ada akun guys. Oke, kemudian di sini kita lihat untuk gara-garanya terlebih dahulu ya guys ya, di sini mobil-mobilnya guys ada apa saja di sini. Untuk mobil-mobilnya yang jelas di sini itu untuk mobilnya itu lengkap banget ya guys ya, di sini tuh ada banyak banget. Di sini ada sedan tuh, untuk mobil-mobil sedannya ya guys ya, mantap sekali. Kemudian ada hatchback. Oke, kemudian ada couple. Oke, mantap sekali ya guys ya. Kemudian ada super sport, ini mobil-mobil sport ya guys ya. Pokoknya yang tanda seru itu mobil yang terbaru dari game ini ya guys ya. Kemudian ada SUV ya guys ya. Oke, kita lihat untuk mobil-mobil terbarunya di sini yang paling bawah ya guys ya, tuh mobil-mobil terbaru yang ada di dalam game ini ya guys ya. Oke, salah satunya ini bisa kita lihat tuh, mantap, mobil-mobil klasik ya guys ya. Oke, ini juga terbaru ya guys ya. Tuh, mantap sekali di sini guys untuk detail dari mobilnya ini ya guys ya. Kalian juga bisa menambahkan body kitnya ya guys ya.
Oke tuh, mantap sekali guys. Oke, kita langsung menuju untuk kostuminisasi aja ya guys ya, atau memodifikasi mobil kita guys. Di sini guys, kita lihat di sini guys untuk customize. Oke, di sini sih saya sudah memodifikasinya dengan full ya guys ya. Oke, di sini kalian bisa merubah warna. Di sini kalian bisa merubah warna ya guys ya, untuk warna bodinya. Kemudian di sini kalian bisa merubah warna kacanya. Kemudian di sini kalian bisa merubah warna peleknya ya guys ya. Kemudian di sini warna spoilernya ya guys ya. Oke, di sini saya nggak usah ubah lagi untuk warnanya karena di sini saya sudah merubahnya ya guys ya. Kemudian di sini kalian juga bisa menambahkan stiker-stiker ya guys ya. Stiker-stikernya juga udah lumayan banyak guys, dan keren-keren pastinya di sini guys. Kalian bisa langsung saja guys pilih stiker yang kalian inginkan ya guys ya. Oke, kemudian di sini ada body kit ya guys ya. Di sini kalian bisa memakai body kit. Tuh, tambah keren ya guys ya kalau pakai body kit. Nah, ini yang enggak kalau ini pakai tuh. Cuman di sini sayang guys, untuk body kitnya itu harganya itu lumayan mahal guys, yaitu 500 gold ya guys ya. Pakai gold lagi guys di sini ya guys, untuk mendapatkan gold itu agak susah di sini guys. Oke, kita enggak usah aja ya guys ya. Oke, kita kembali lagi saja. Kemudian di sini ada neon light. Nah, neon light yang ada di bawah mobil kita ini ya guys ya, yang warna biru ini guys. Saya sudah memakainya guys. Karena ini juga penting juga ya guys ya, untuk neon ini guys, karena di sini itu ada mode malamnya guys. Jadi ini untuk neonnya itu berfungsi ya guys ya, di malam hari nanti guys. Oke, kemudian di sini ada rim atau pelek ya guys ya. Dan di sini untuk pelek kalian bisa membelinya tanpa menggunakan duit ya guys ya. Kalian hanya dengan menonton iklan saja ya guys ya. Kalian tinggal klik saja yang watch at the end ya guys ya, kalian klik aja, kalian akan mendapatkan pelek dengan secara gratis ya guys ya. Di sini guys, kalian bisa klik aja guys, contoh kayak gini guys. Tuh kan, kalian tinggal klik aja akan mendapatkan peleknya ya guys ya. Oke, kita pilih yang ini lagi aja. Oke, kemudian di sini untuk spoiler juga udah lumayan banyak. Sedangkan untuk untuk spoiler juga sama aja ya guys ya, tanpa membeli memakai duit kalian bisa mendapatkan spoiler ini ya guys ya, dengan menonton iklan guys. Tapi di sini tidak menonton iklan ya guys ya, hanya mengklik saja guys, nanti akan mendapatkan spoiler ini ya guys ya. Oke, kemudian di sini ada apa lagi, ada suspension ya guys ya. Di sini untuk ceper mobilnya guys, kecepernya ya guys, untuk mobil-mobilnya kalian bisa atur saja di sini guys. Nah, besar kecil rodanya juga bisa diatur di sini ya guys ya. Kemudian yang terakhir di sini ini itu plat nomor ya guys ya. Kalian bisa membelinya plat nomor ini guys dengan menggunakan nama kalian sendiri ya guys ya. Oke, kemudian kita kembali lagi saja. Di sini kita langsung menuju untuk di sini ada drivernya juga ya guys ya. Nah, di sini untuk drivernya juga lumayan banyak ya guys ya. Di sini kalian bisa pilih driver-driver yang kalian inginkan. Di sini ada driver robot juga guys, gila. Di sini ada driver cewek, kemudian di sini ada yang badan kekar dan badan hitam juga ada di sini guys. Oke, mungkin di sini kita mau beli yang mana nih guys? Mumpung di sini saya ada duit nih guys, 89.000 ya guys ya. Oke, kita beli ini aja ya guys ya. Oke, untuk driver guys ya, kalian beli guys, karena di sini untuk drivernya itu bisa keluar dari mobil ya guys ya, nanti ya guys ya. Oke, kemudian di sini kita langsung start game aja ya guys ya. Oke, mantap sekali. Nah, di sini untuk pilihan modenya itu ada tiga ya guys ya. Di sini ada karir, ada single player, dan ada multiplayer ya guys ya. Di sini untuk karir kalian bisa mengumpulkan duit itu di sini ya guys ya. Kalian bisa menyelesaikan misi-misi atau stage-stage yang ada di dalam game ini ya guys ya. Untuk stage-nya juga udah lumayan banyak di sini guys. Dan di sini untuk cara menambahkan koinnya atau mendouble koin atau duitnya ya guys ya, nanti saya kasih tahu caranya ya guys ya. Ya, caranya kayak tadi ya guys ya, hanya menonton iklan guys. Nanti duit kita kalau kita menang itu akan dikasih dua kali lipatnya ya guys ya, akan mendapat double lah pokoknya ya guys ya di sini. Wow. Oke, dan di sini kalian juga bisa multiplayer ya guys ya. Nah, untuk multiplayer di sini kalian juga bisa join room ke orang atau player lain ya guys ya. Kalian bisa gabung dengan player lain, atau kalian juga bisa create room ya guys ya, membuat room sendiri untuk mabar bareng teman kalian masing-masing ya guys ya. Dan di sini kalian di mode multiplayer ini kalian bisa transaksi jual beli mobil ya guys ya. Jadi kalian bisa memodifikasi mobil kalian dengan keren, dan kalian bisa menjualnya ya guys ya dengan player lain guys ya kan. Kalian bisa menjualnya ya guys ya, kalian bebas mau ngasih harga berapa ya guys ya, modifan mobil kalian itu guys, kalian bisa jual sama player lain ya guys ya. Pokoknya pokoknya keren banget guys, kayak dunia asli ya guys ya, dunia nyata di sini guys. Oke, mungkin di sini saya mau mencoba untuk yang ini saja ya guys ya, single player.
karena di sini ini tuh single player itu juga bisa misi guys, tapi di sini kalian juga bisa bebas keliling-keliling kota ya guys ya, kalau di sini guys. Nah di sini kalian juga bisa membuka peta-peta ini ya guys ya, yang belum terbuka kalian tinggal klik aja nanti akan terbuka, karena di sini harus menonton iklan guys, karena di sini saya versi MOD, cuman tinggal diklik-klik aja ya guys ya, akan terbuka tersendiri sendiri guys. Oke, mungkin di sini saya sih pilih yang pertama aja sih ya guys ya, yang di kota-kota ya ya guys ya. Yang lain kayaknya itu di bandara dan itu kayaknya sepi sih guys. Kita pilih yang city aja ya guys ya. Oke, kita lihat di sini guys untuk gameplaynya. Oke guys, bisa kalian lihat di sini guys untuk grafik dan gameplay dari game ini ya guys ya. Mantap sekali di sini guys. Gila, benar-benar sudah realistis banget sih ini guys. Gila. Dan di sini untuk suasananya itu masih siang hari ya guys ya. Kita lihat nanti untuk di malam harinya ya guys ya di sini. Oke, di sini untuk sensennya, lampu sennya juga udah realistis banget guys. Dan di sini ada lampu hati-hatinya juga ya guys ya di sini. Oke, mantap sekali. Dan di sini playernya atau orangnya juga bisa keluar ya guys ya. Mana sih caranya? Oke, ini mundur. Oh, di sini biar pakai gigi juga ya guys ya. Hop, kita coba keluar. Nah, ini dia guys untuk player kita ya guys ya. Kita bisa keluar di sini guys. Gila, kayak game GTA 5 gitu ya guys ya di sini guys. Mantap sekali. Oke, kalian kalau mau dan di sini kalian juga bisa selebrasi atau kayak gini guys tuh. Mantap sekali, bisa joget-joget ya guys ya. Oke, unik sekali guys. Nah, di sini kalian juga bisa menyapa juga guys, bisa menyapa. Kemudian yang ini, ini enggak berfungsi nih. Oh, berfungsi guys untuk menunjuk ya guys ya. Oh, ini untuk lompat guys, bisa guys. Oke, mantap sekali. Jadi kayak game GTA gitu ya guys ya. Belum dimasukin guys giginya. Oke, kita masukin dulu. Nice, jalan. Dan di sini untuk bensin juga bisa habis ya guys ya. Jadi kalian harus irit-irit bensin juga guys. Kalau bensinnya mau habis, kalian langsung menuju ke itu ya guys ya, pom bensin guys. Dan di sini untuk mobil juga bisa rusak guys. Oke, dan untuk misinya itu yang itu ya guys ya, tadi bisa misi. Misinya itu ada drift, ada balapan dengan waktu, dan kemudian ada melewati rintangan ya guys ya. Oke, btw di sini saya nanti dulu guys, saya mau keliling kota dulu guys untuk mereview jalanan-jalanan yang ada di sini guys. Dan untuk jalanannya di sini juga udah lumayan rame. Oh ya, di sini kalian juga bisa kalian lihat di sini guys untuk mapnya ya guys ya. Untuk mapnya ini benar-benar sangat luas sekali guys. Di sini udah ada updatean terbaru guys. Ada map-map baru yang hadir di game ini ya guys ya. Mantap sekali tuh. Benar-benar gede banget ya guys ya. Ini benar-benar gamenya itu sudah open world ya guys ya. Dan untuk misi-misinya juga ada banyak guys tuh. Bisa kalian lihat ya guys ya. Oke. Dan di sini sudah malam hari nih guys. Udah malam hari nih. Oke. Oke, ini udah sore hari ya guys ya. Udah jam tengah 6. Oke, di sini kalian bisa langsung menyalakan lampunya di sini. Gila, ciamik banget sumpah guys. Gila, mantap banget ya guys ya di sini. Oke, mungkin di sini saya mau mencoba untuk menyelesaikan satu misi ya guys ya. Di sini kita mau mencoba untuk menyelesaikan satu misi yang mode balapan aja ya guys ya, balapan dengan waktu di sini. Oke, kita coba yang itu guys di depan guys. Tapi di sini untuk kontrolnya itu lumayan agak kaku ya guys ya, nggak mulus gitu loh guys. Mungkin nanti kalau ada updatean terbaru mungkin ini diperbaiki ya guys ya untuk kontrolnya ini guys. Oke. Oke, kita start aja langsung di sini guys. Kita langsung, dan di sini saya mau menunjukkan itu ya guys ya. Oke, menunjukkan apa? Cara menggandakan uang kita guys kalau kita menang ya. Anjir. Oke, ini balapan dengan waktu kayak gini doang ya guys ya. Mantap, enak banget. Nah, pokoknya misinya itu ada ngedrift juga ya guys ya, dan ada rintangan, melewati rintangan gitu guys. Oke, mantap sekali. Gila, dan di sini lancar banget ya guys ya. Dan untuk ukuran game ini lumayan besar guys, yaitu 1 GB-an guys. Jadi HP kentang, tapi nggak tahu juga ya guys ya HP kentang bisa atau enggak ya guys ya, kalian bisa coba saja sendiri guys. Oke. Untuk full size-nya nanti saya tulis saja di deskripsi video ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa menggandakan duitnya ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa klik yang tengah aja guys, yang ini guys 8800 guys dikali 2 ya guys ya. Tuh. Nah, ini akan cepat terkumpul guys duitnya kalau kayak gini ya guys ya. Oke, kita keluar lagi aja. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya, cara menggandakan duitnya guys. Oke, tuh mantap banget sih, di sini sudah malam hari ya guys ya. Dan bisa kalian lihat grafik di malam hari ini guys. Nah, tuh bisa kalian lihat juga di sini untuk mobilnya udah mulai penyok di depannya ya guys ya.
Oke, mantap banget sih guys di sini guys, sumpah. Pokoknya wajib kalian coba ini untuk gamenya ya guys ya. Dan di sini untuk kameranya juga bisa kalian cek itu yang satu nih, kamera yang kecil, ini kamera dari dalam. Ini kamera sinematik ya guys ya, mantap sekali. Tuh, gila. Kemudian di sini kamera normal ya guys ya. Oke, mantap guys. Oke, di sini pokoknya rekomend banget ya guys ya, game balap yang satu ini guys. Game drift. Apa namanya ya? Nanti untuk nama gamenya saya tulis aja di deskripsi video ya guys ya. Oke, gila mantap banget guys. Oke ya guys ya. Oh iya, dan di sini kalian juga bisa apa kayak map gitu ya guys ya, Google Map gitu. Di sini kayak contohnya kita mau ke mana ya? Ke payung inilah kita contoh ya guys ya. Kita ke payung ini, kita kembali. Nah, kalian nanti akan dikasih petunjuk anak panah kayak gini ya guys ya. Tuh. Jadi kayak Google Map gitu guys, mantap sekali. Dan di mapnya juga ada petunjuknya ya guys, warna merah gitu guys, mantap ya guys. Dan di sini untuk mobilnya kalau kalian rusak juga ada bengkelnya juga ya guys, untuk bengkelnya yang warna oranye, yang gambar kunci ya guys di sini guys, punya yang warna oranye. Dan untuk bensin, kalau bensin kalian habis, kalian bisa pilih yang pom bensin gitu ya guys. Ada mapnya juga ya guys untuk pom bensinnya guys. Oke ya guys ya. Mungkin kurang lebih seperti ini saja ya guys untuk grafik dan gameplay dari game racing open world ya guys, full modifikasi dan bisa mabar ini guys. Pokoknya di sini kalian wajib coba guys, karena gamenya itu sangat keren dan ciamik banget guys. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke okay? Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.